Kata Imam Syaukani rahimahullah, wasitru auratihi, menutup auratnya, wajib menutup aurat. Ya. Wala yashtamilu samma, wala yusdilu, wala yusbil, wala yakfitu. Ini terkait dengan pakaian, tapi di sini beliau menyebutkan kesempurnaan saja. Tidak boleh mengenakan somma. Somma itu, jadi kalau kita pakai mantel, ya ini biasanya di negara yang sangat dingin. Kalau musim dingin, nggak cukup pakai seperti ini, tapi harus pakai mantel, jas dingin, gitu kan? Nah itu kan ada lengannya seperti ini dikeluarkan. Orang pakai mantel biasanya cukup dicantelin gitu aja kan? Terus leting. Akhirnya apa? Tangannya terbungkus, kayak anak di bedong. Kalau oh, ya anak di bedong, akhirnya tangannya nggak bisa apa? Leluasa. Ya kalau di bedong gitu nanti gimana pas mau sujud? Dia nggak bisa membentang kan? Nggak bisa ngangkat. Nah itulah yang dilarang. Wala yusbil, tidak boleh isbal. Isbal itu menutupi mata kaki, tapi dari atas ke bawah, menjulurkan pakaian, entah itu gamis, sarung, celana. Yang namanya musbil itu yang menutupi mata kaki, tapi dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas pakainya seperti kaos kaki, itu tidak masalah. Jadi yang namanya musbil bukan berarti definisinya mata kaki nggak boleh tertutup. Enggak. Ya, kalau mata kaki nggak boleh tertutup berarti sholat nggak boleh pakai kaos kaki. Bukan itu maksudnya. Ya. Tapi yang mata kaki tertutup itu akibat menjulurnya pakaian dari atas sampai ke bawah menutupi mata kaki. Ya. Ini kewajiban saja. Artinya tidak terkait dengan keabsahan sholat. Ya. Jadi kalau ada orang sholat pakaiannya isbal, mata kakinya tertutup karena pakaian menjulur tadi, sholatnya tetap sah. Tapi dari sisi lain dia berdosa. Ya, kalau dia mengetahui hukumnya. Ya. Tadi kita sebutkan dua ya, perbedaan syarat dan rukun. Tambah satu lagi, wajib dan sunnah. Ini tidak terkait dengan keabsahan salat. Terus kaitannya dengan apa? Kesempurnaan saja. Alam apa bedanya? Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan akibatnya berdosa. Tapi salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Gitu ya. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jelas sahnya salat itu. Apa contohnya kalau kewajiban ada dalam salat? Ini wajib tidak isbal. Kalau isbal berdosa, sholatnya sah. Apalagi berjamaah di masjid itu wajib. Kalau nggak ke masjid gimana? Sholatnya nggak sah, tetap sah. Tapi dia berdosa. Kalau nggak ke masjidnya dia tanpa uzur. Kalau karena uzur lain lagi halnya. Itu contohnya ya, wajib dalam sholat. Ya. هذا صراط مستقيم